Langsung aja kali ini tutorial singkat di meme to be continued ya. Dan kelihatannya simple, tapi ternyata lumayan susah juga. Oke, kita mulai ya. Kan tadi contohnya kayak gini nih. Aku pun sebenarnya juga gak terlalu rapi-rapi banget kalau mainnya kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus pakai petikan jari ini ya. Nanti di sini dulu, baru nanti petikannya gimana ya. Tapi kalau enggak di sini aja. Ini mulai dari sini ya. Jadi senar D sama ini E. Jadi ini dua ya. Tapi cepat ya, jadi cepat langsung pindah ke C bassnya ya, jadi langsung C ini ya. Ya. Ya, jadi kayak gitu. Langsung pindah ini sendinya atau pakai jari manis. Ya, jadi pas ya. Nah, harus dilancarin ini ya. Ya, ulang lagi. Ya, lanjut. Langsung ininya pindah ke B. Jadi kuncinya ada di D, C, B. D, C, B ya. D, C, B ya. Ulang lagi. Cepat ya itu ya, di hammer on. Langsung pindah C tangannya. Nah, C dan senar E. Tangannya ini senar B-nya. Ya. Pindah ke B. Jadi. Nah, itu ya. Bentar, ada suara motor. Ulangi lagi. Jadi kayak gini, ulangi lagi. B. Pas. Jadi habis B di sini, kunci B, dan ini ya di senar B di sini, fret ketiga, dilepas lagi B-nya. Jadi ya, paham ya? Ulang lagi ya. Gitu ya. Jadi cepat gitu ya, kayak gini. Nah, itu udah sampai situ tadi. Kelihatannya simple tapi lumayan susah juga. Ulang lagi. Nah, habis ini langsung ke sini di senar B, senar G. Ya. Nah, langsung di habis dari B ke A, habis itu ke G. Ya. Ya, sini.
Langsung senar G lagi. F crash. Nah, kayak gitu ya. Ulangi lagi pelan-pelan versi fullnya. Ulangi lagi. Ya, memang sedikit susah, tapi tidak apa-apa, pelan-pelan ya. Versi cepatnya, ayo. Ya, kayak gitu. Oke, seru juga mainnya. Buat keren-kerenan aja. Ya, jadi endingnya kayak gini ya. Pelan-pelan aja, enggak apa. Lagi ya. Sorry. Yuk. Oke, lah gitu ya. Oke, semoga membantu. Dan nantikan di video tutorial selanjutnya. Dan akhir kata, thanks for watching and stay with me.